biasa ya, lagi di Solo balapan dengan Prof. Mahfud dari Solo Kebangsaan, dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, kita bicara tentang merawat keindonesiaan, membangun harmoni. Gimana Prof? Kesannya di Solo? Merawat itu di dalam prakteknya menurut Pak Ganjar mudah. Anda memperbaiki sesuatu yang kurang baik di hadapan Anda berarti Anda merawat. Apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda, perbaiki keadaan sesuai dengan filosofi kita bernegara, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Adalah pemimpin-pemimpin yang mau meninggalkan kebencian, mau meninggalkan permusuhan, mau meninggalkan sekedar kalah menang, tapi mau menatap Indonesia emas 2045. Kita berjuang bukan mencari nama harum atau mencari kemenangan, tetapi kita berjuang karena melaksanakan kewajiban dalam mencurahkan kecintaan kepada bangsa. Habitus dan habitat harus sama bagus dan saling bersinergi. Sebagus apapun habitus, akan tidak bermanfaat apa-apa jika habitatnya tidak kondusif. Kita mau tunjukkan ada tempat untuk meeting. Untuk meeting. Ini meeting beneran, bukan micit yang penting-penting. Itu. Ada elektor juga ya. Dan ternyata apa, luar biasa. Mereka berjalan dari barat sampai ke timur untuk melakukan Solo Kebangsaan, merawat Indonesia. Ini waras kabeh. Terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih.